Oke, pemirsa YouTube, kali ini akan saya terangkan bagaimana caranya untuk mempairing receiver rekomendasi dari Mirimedia. Nah, oke, kita tengok ada ini TV, Semera TV ya. Ini ada receiver dia monobarrel, ada barcode-nya. Kita nyalain dulu lampunya ya. Nah, nyalain saklarnya. Oke. Nyalain TV. Oke, habis ini saya akan pakai perekam layar karena nanti saya nggak punya kamera lagi, kita harus download aplikasi dan juga apa-apa ya banyak. Oke, kita skip ininya. Sip. Oke guys, kali ini langsung aja di sini untuk mempairing ini receiver dengan HP kita. Caranya yaitu kita download dulu aplikasi Xmedia, kita install. Oke, menginstal. Dan sudah terinstal. Kita tengok. Ini. Ini kalau belum punya akun, silahkan diisi dulu tambah akun. Kalau belum, diisi sesuai data-data diri. Nomor HP yang diisikan nanti harus masuk ke dalam HP Android kamu biar sukses ya. Ini saya pakai di sini, langsung masuk login. Nah. Ini setelah ini bisa masuk ke pairing box. Klik tanda plus di pojok bawah kanan. Ini ada banyak kan. Kita scan QR. Kita scan. Kita tunggu tulisan yang muncul di TV. Kita tengok. Saya aktifkan kamera saya. Ini 9792. Kita masukkan ke sini. 9792. Lalu kita kirim. Berarti pairing box sukses. Dan ini muncul tambahan baru. Bisa kita edit sesuka hati. Misalkan ini sekretariat. Oke, sudah dan muncul ini. Kita untuk mengaktifkan siaran Asian Game, kita klik paket siaran. Nah, ini pilih paket merah putih. Ini voucher, ini paket merah putih. Ini ya, aktifkan salah. Ini yang ini yang bawah ya, yang kotak ya. Nah, ini aktifkan. Nah, ini ada pilihan box yang udah saya pairing. Ini kita pilih yang tadi, sekretariat aktivasi paket.
dan aktivasi berhasil. Kita tengok yang ada di TV ya. Untuk mengaktifkannya, kita balik ke kamera biasa aja nanti ya. Untuk melihatnya. Oke, kita stop dulu ininya. Stop. Oke, kita balik ke sini. Kita tengok sini. Kita tekan. Enggak kelihatan ya. Ini menu. Menu. Geser, geser, geser ke satelit list. Ini tekan ini kan. Kita masuk ke transponder, tekan SAT di remote. Ini di sini letaknya. SAT. Ini kan cuma baru satu transponder, kita add transponder, tekan merah. Oh, salah tekan saya. Merahnya malah yang ini. Tunggu hidup dulu ya. Kali hidupnya kan. Saya pakai receiver rekomendasi Diamond Brawl, Diamond Brawl. Oke, kita ulangi lagi, tekan menu. Ini digeser kanan kiri biar ketemu satelit list atau daftar satelit. Oke, tekan ini SAT. Tekan ini tombol merah yang ini, jangan yang atas ya, nanti mati. Ini ditulis pakai angka-angka ini. 12, 5, 60. Bawahnya 43, 200 ya. 43, 200. Ini untuk standarnya vertikal. Kita save. Ini udah. Yang ini disorot kayak ini. Jangan kayak ini. Nah, taruh di bawah ini. Lalu tekan ini scan. Scan kan biru. Ini tekan tombol biru. Ini FTA only-nya no ya. Search. Oke, dapat banyak channel. Oke, kita tengok channelnya. Ini untuk nonton yang Asian Game yang ini, yang ada dolarnya. Yang atas nggak ada dolarnya. Ada juga. Nah, ini nggak ada dolarnya.
Nanti kalau ada siaran langsung ya kayak O Channel, dia masuk ke sini. Oke, sekian dari saya.